malam teman-teman, selamat malam semuanya. Balik lagi bersama aku Brando di channel Winda Basudara. Dan kali ini guys, kita bakal lanjutin lagi The Mortuary Assistant. Dan gue akan mencoba mendapatkan endingnya yang tidak jadi fake-nya ya, Rebekanya ya. So welcome buat teman-teman yang nonton live, nonton replay. Namun sayangnya kita harus ngulang dari awal guys. Tapi sepertinya gue sudah tahu guys, ada satu hal yang tidak gue teliti, yaitu komputer. Di situ ada kunci-kunci untuk memecahkan puzzle ya. Jadi gue akan langsung speed run aja adik-adik sambil kita absen. Ada Firma, ada Wiki, ada Ilham, ada Kuntu, ada Ludun, ada Bocil RDR2, ada Bocil Putra, ada Sidan, ada Uhu, ada Ihi, ada AA, ada Uhu, Awu, Awu, Awu. Oke, okay, let's go guys. Kita harus lebih fokus dan harus cek komputer baik-baik ya. Game ini cukup tricky guys. Oh, go speedrun, go speedrun, go speedrun coy. Go speedrun guys. I don't have my clipboard. Clipboard, clipboard, clipboard. Sini gak sih clipboard? Oke, okay, caranya begini ya. At least I can keep track of things. Sebenarnya gue nggak tahu sih caranya guys, gue nggak tahu caranya. Cuma gue pengen ngulang lagi ya. Oke, okay, kode. Kita harus akses ini, cuy. Ini passwordnya apa ya? Shift night code, shift night code gue. Game horror bukan game lawak guys. Game lawak. Kita harus akses itu guys. Itu penting banget cuy. Cepat cepat cepat, kita harus cepat juga guys. Oke, okay, aduh nih nggak usah ya, nih gue skip aja ya. Ini gue skip juga. Oke, okay, ini kita akan kembali ke sini nanti ya. Kita akan kembali ke sini nanti, guys. Tapi nanti dulu ya. Kita harus akses ini dulu, guys. Ada yang tahu nggak kodenya di mana, guys? Ada yang tahu kode ini di mana? Sebentar. The system is only for river field mortification exit. Please enter your night code. Oh. Oh, gue tahu, guys. Itu kali ya? Itu kali kodenya ya? Akses card ini kali? 6783! 6783! Oke, okay, oke, okay, oke, okay, nice, nice, nice. Nih, ini maksud gua guys ya, tapi nanti dulu ya. Nanti dulu ya. Kita akan ke situ nanti, sekarang gua akan fokus ngurus mayat dulu teman-teman. Wah, beda lagi mayatnya anjir, random generated cu. Nggak ada cewek seksi lagi guys. Eh pada ini ya? Oh ini nih. Eh bukan, udah bukan cewek lagi. Nah gini guys, jadi kita harus nyari mayat yang banyak menunjukkan anomali-anomali teman-teman. Oke, okay? Ah mic gue jelek, emang iya mic gue jelek guys. Cek 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 cek. Emang mic gue suaranya jelek guys. Ulang lagi biar dapat cewek seksi, nggak usah, nggak usah, nggak usah. Sabar, 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 sabar. Enggak, aman kok. Oke, okay, gua akan periksa dari dia dulu, teman-teman. Cepet, cepet. Aduh, ini susah banget dah, ngambilnya dah. Oke, okay, simbol, simbol. Mic lu suaranya gak pecah, mang? Iya, guys. Mic gua emang suaranya pecah, guys. Oke, okay, ya, kita akan perhatiin baik-baik. Semoga tidak ada anomali. Oke, okay, tandain dulu cepet cepet cepet. Harus cepet guys, harus cepet guys. Speedrun, speedrun, speedrun. Tutup pintu, aduh. Udah gak ada waktu guys, gue berdebat sama bocil pintu ya. Apa iya micnya pecah? Masa iya guys? Cek, cek, tes, tes. Oke, 4/5. Itu lagi mana nih? Itu lagi mana, guys? Beda ya, mak. Tangan, 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 tangan dulu, cuek. Oke, nice, nice, nice. Oke, oke. Sebentar. Ini berarti kita kesini dulu. Aduh, gue gak konsen nih gara-gara bocil mic pecah nih. Jadi gak fokus guys, padahal gue pengen dapetin good ending ini. Ini bocil mic pecah bikin gue gak fokus anjir. Emang iya guys, mic gue pecah guys. L-solder,
left leg. Right leg. Right leg, rush. Blemish 4 5. Satu lagi apa? Head udah, air shoulder udah. Right arm, left arm, guys. Mau nyari simbol dulu bisa. Oke, gue cari simbol dulu ya. Oke, di sini satu. Ini game puzzle rupanya. Oke, nada kebalik. Tapi nanti dulu, kita inget-inget dulu aja. Kita pecahin dulu puzzle-nya satu-satu, guys. Oke, gue akan buka semua ya. Gue bongkar semua, guys. Kodenya, guys. Lah kok beda lagi, anjay. Gurinjay, makan bajay. Beda lagi, cuy. Ini apa nih? Gue baru lihat ada begituan. Oh, nggak bisa, men. Harus di-trigger dulu rupanya. Kita harus selesaikan mayat-mayat ini dulu rupanya ya. Oke lah, it's okay. Let's do it, bro. Let's do it, guys. So far belum ada anomali yang aneh ya. Masih belum ada yang aneh. Jadi kita harus milih dari 3 mayat. Mayat mana yang paling banyak anomali, guys? Usah beda nih, masang kawat. Creepy ya. Ini gue lagi mode serius ya, lagi gak mode menghibur bocil, guys. Lo harus fokus banget nih. Ya, yeah, nice ya. Icap, gue udah hafal. Tenang, gue udah hafal. Alright. Okay. Anjir, ada yang ngomong. Beda lagi, cuy. Embalman. Ada yang ngomong, guys. Satu lagi nih. Oh, itu suara radio ya? Okay, berarti kayaknya dia kayaknya aman ya. Feeling gue sih dia aman, guys. Hajang gua blab, memang aman. Aduh, apa lagi nih, cuy? Oke, guys, nggak sama yang gue kira ya. Oke, itu anomali yang cukup keras ya. Itu anomali yang cukup keras, guys. Itu anomali yang cukup keras. Skalpel. Apakah ini, guys? Kayaknya enggak sih. Tapi belum ya. Kita jangan langsung menilai secara keseluruhan, guys. Belum tentu, coy. Aduh, gue mau ngapain tadi ya? Sini. Ini, guys. Tubing. Arteri forceps, tubing. Oke, okay, tubing. Emang suara mic gue pecah, guys. Gua sabar dulu. Mungkin gue udah bisa cari kode sekarang. Guys. I already have one of those. Oh, udah nih. Udah nongol lagi di kodenya nih. Di mana ya? Hah, di sini. Oke, kode kedua ini, guys. Kode kedua nanti dulu. Cukup. Oke, turn off palm, remove the tube. Oke. Remove. Oke. Close incision. Oke, close incision dulu, guys. Nice, udah. Kode apa ini? Kode simbol. Ya ampun, ada kejanggalan lagi, guys. Fill empty reservoir. Oke, empty reservoir di sini.
Oke, okay, MT Reservoir. Oke, okay, ini trokar, yuk. RDR kapan? RDR 5 tahun lagi adik-adik. Eh, RDR di cancel sih kayaknya, udah di uninstall soalnya. Tunggu guys, gue mau nyari ini dulu guys, good ending. Sampai hafal, Azel aja masih bingung. Iya udah hafal, soalnya gue udah ngurus 3 mayat guys. Muncul RDR, kecoh, bodo amat lah, penting good ending lah. Oke, okay, nice. Nice, oke, okay, clean tank. Oke, okay, gila, gue udah ngebut banget nih, speedrun banget guys. RDR di blok kominfo, iya guys, RDR di blok kominfo. Mungkin gue bisa cari kode lagi ya, gue bisa cari kode lagi guys. Apakah kode ketiga udah kebuka? Ini tutup aja nih, serem nih. Oke, kode ketiga belum kebuka ya. Pokoknya di sekitar sini, guys. Oke, muka. Guys, ini kayaknya dikit sih. Ini kayaknya aman sih. Gua rasa bukan dia, guys. Feeling gua bukan dia sih. Kalau menurut kalian gimana? Dia bukan? Bukan dia, guys. Bukan dia, apa? Setannya bukan dia. Bukan dia, guys. Lah kok ketutup pintunya? Buka dong. Aduh, ini susah banget nyari pegangan ada. Ya ilang ngeban bilang ngebug di sini, coy. Bro, seriously, bro. Ah, lu bercanda nih game. Enggak ada gagang kan enggak bisa dipegang. Kontolodon. Coba gue restart ya. Nggak, semoga nggak ngulang jauh coy. Doain. Kita ulang dulu sambil absen, ada firman, ada good ending. Gue udah tahu cara dapet good endingnya guys. Gue udah tahu coy. Ada firman, ada bocil RDR2. Ada firman, ada huhu, ada haha, ada bocil RDR lagi, ada bocil cowboy. Main restart itu ngebug BK gagangan kan enggak bisa dipegang, guys. Tak bisa dipegang cenah. Endingnya banyak, cobain semua, Bang. Enggak mau ah, mau dapat good ending doang, udah tamat langsung uninstall game-nya. Buruan warning, iya. Iya, kalau kita menjadi gila kita akan kontak paranormal dan beribadah, iya. Kunci basement, iya basement katanya bisa diakses juga, katanya horror juga di situ guys. Gue jadi takut guys di basement. Oke, sampai mana? Anjing, ulangnya dari sini, babi. Oke, nggak apa-apa, asu. Anjing. Ulangnya dari nyatet, cok. Oke. Okay. Mana lagi? Aki udah. Pala. Bro, mana, bro? Oh, nih. Oh, left shoulder kosong, maaf. Left arm. Rush. Right leg. Oke, okay, tet, 5. Ah, kurang. Right leg. 1, 2, 3, 4. Right arm. Kosong, apa sih? Head blemish. Air shoulder, rush keratosis. Leg, rush. Left leg, left arm. Thank you.
Besok gue harus ngebut nih guys. Gue harus ngebut banget nih. RDR2 aja gak mau. Nice, udah. Sip. Alright. Guys, ngulang lagi guys ya. There we go. Hey, Cap. Right. Guys, ada telepon, guys. Kok ada telepon? Tadi nggak ada telepon loh, beda loh. Jangan diangkat ya. Angkat gak? Ah, coba angkat iseng ah. Hello? Hello, Rebecca? Rebecca? Huh? What the? What the heck? Ah! Yang tadi. Bacot, sana pergi. Hus. Iya, udah tahu. Oke, nice. Ya, incision, scalpel. Scalpel. Abis scalpel. Apalagi scalpel tadi, forceps tubing. Gila, gue udah hafal guys, parah guys. Hafal cuy gue. I'm missing something. Oke, gue nyari kode dulu ya. Oke, dapat satu kode. Kok gak ada? Oke, satu kode. Oke, kodenya di sini satu ya. Coba gue cari kode dulu guys. Bang, buka pintu dulu yang tadi biar gak ngebak. Oh iya, benar-benar. Thank you sarannya. Oke, kita buka dulu itu biar gak ngebak lagi. Lalu gue akan cari kode lagi. Sebentar, yang ini udah kebuka belum? Oh, ini udah kebuka. Passwordnya udah kebuka, mantep. Ini guys, ini yang gue butuh bantuan kalian. Ini yang paling penting guys. Ini nanti yang paling penting cuy. Gue akan cari kode lagi. Kayaknya ada kode lagi di sini. Oke, satu kode lagi ditemukan. Itu dia kodenya. Matikan. Gua akan ambil kertas lagi. Gua sekalian lanjut buat turn off the pump. Oke, abis ini kantong darah. Tutup dulu, maaf, gua lupa tutup. Kayaknya sih bukan dia ya. Fill empty reservoir. Oh, udah loh. Empty reservoir udah kok. Wah, enggak bisa guys. Kita harus ngikutin quest-nya, guys. I can't hold anything else. Kita harus ikutin quest-nya, harus urut cuy. Gua drop dulu deh ini deh. Semoga enggak bad ending ya, di drop lagi ya. Oh, benar-benar salah. Gua yang salah, guys. Enggak apa-apa. Ada sparean berarti ya di bawah ya. Salam dari Pekanbaru. Halo Pekanbaru. Aduh bocil RDR, sabar dulu guys. Kalian tahu enggak sih gua orangnya enggak puasan, cuy. Buka berangkas nanti dapat kunci buat basement. Oke, ntar dicoba. Kocok terus. There we go. Right. Kita ada satu lagi tadi ya, reservoir itu ada sparean di situ, teman-teman. Oke, mix cleaner. Cepet. Sambil megang ginian deh. Let's go. Nih, bocel pintu nih. Oke, moisturizer. Ini gamenya emang pendek bang, iya pendek. Come on! All
Alright. Alright. Ada suara, ada suara. Ada suara, guys. Oke, mayatnya udah bukan dia pasti ya. Gua rasa bukan dia sih. Oke, mayat kedua. Kosong. Mayat kedua ya. Mayat kedua cowok ganteng. Kalau makin banyak kejanggalan di mayat ini, kemungkinan dia, guys. Alright. Oke, oke, lampu mati, lampu mati. Berapa ini, cuy? Berapa kejanggalan? Lampu mati. Anjir, ada cakaran di mukanya, kocak. Satu lagi, satu lagi. There we go. Nama gamenya apa? RDR mayat. Entry 2. Head, right shoulder, left shoulder, left shoulder gak ada, left arm. Eh salah lagi anjir, left arm, mole. Lalu ada right arm, mole. Lalu ada left leg. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nama. Namanya, salah. Namanya Houston. Dan umurnya 35 tahun, submit. Oke, kita sambil megang kertas ya. Kemungkinan kode berikutnya udah kebuka, guys. Yuk, sambil cari-cari yuk. Oke, so far nggak ada kode, masih aman. Simbol ya, bocil simbol. Iya, bukan kode, simbol. Oke, seperti biasa kita akan mulai lagi, teman-teman. Jadi kuning gini ya? Karena itu jadi kuning tuh maksudnya apa ya? There we go. There we go. Duh, gua mulai deg-degan nih. Ekep. Mata. Hati-hati bang, hidup. Iya, tenang, aman. Satu. Dua. Palembang hadir, halo Palembang. Tiga. Alright, satu lagi, empat. Oke, okay, yang ini. Oh! Oke, okay, santuy, jangan panik. Oke, itu anomali sih. Gua rasa itu anomali ya. Itu udah pasti sih anomali sih. Make an incision scalpel. Meninggalkan. Anjir, nggak ada loh tadi. Gila, dia random banget loh. Horornya random banget, guys. Tiba-tiba ada begituan loh. Tadi nggak ada loh. Oke, jangan panik. Santuy. Oke, jangan panik. Santuy. Tetap santuy. Kita akan ambil ini. Kita ambil itu. Lalu kita ambil ini. Ini jangan. Ini nggak perlu. Ini, guys. Forcep. Gue penakut tapi nonton ya, siap-siap meninggal aja ya. Oke. Kaget gara-gara gua suara lu. Oh, sorry, ngagetin. Nah, kita cari simbol lagi ya. Sambil nunggu kita cari simbol lagi, guys. Ingat ya simbolnya tadi simbolnya satu di mana sih? Aduh, gue jadi lupa lagi, harusnya gue inget-inget dulu ya. Simbolnya tadi di mana aja? Udah kebuka ya? Gue jadi lupa, guys.
Oh, ini satu, satu lagi di mana ya? Satu lagi di mana, cuy? Yang udah gue buka. Deket pintu, ini udah. Satu lagi ini, udah kelar nih mayatnya nih. Aduh, kok jadi blur-blur gini ya? Kenapa ya? MT Reservoir, MT Reservoir gue ada stok, gue ada stok nih sini. Oke, MT Reservoir. MT Reservoir kita masukin pakai ini. Oh, di pintu kamar mayat ya? Oke, di pintu kamar mayat. Random bang simbolnya. Iya, tadi udah gue buka dua. Oke, udah mayat kedua nih guys ya, cepet banget ya, speedrun banget nih. There we go. Oke, clean pour ini. Belum ada yang aneh ya, belum ada yang aneh ya. Belum ada yang mana guys. Oke, gue bersihin. Oke, lalu kita moisturizer mukanya. Oke. Siapa ya setannya ya? Mayat ketiga sih, feeling gue sama sih, soalnya mayat ke satu sama kedua kayak antem, kayak dikit gitu, anteng-anteng aja. Tunggu, gue butuh satu lagi, kode yang udah gue buka tadi, oh ini ya, itu ya, inget ya, ada dua. Oke, that's it. Lap sih, ada yang manggil gue. Oh my god, beda lagi cutscene-nya coy. Mom. Ibu Rebecca. Beda alurnya, guys. You stupid bitch. Hate me all you want. He's dead because of you. You should be the one here. Lifeless. Worthless. Wait for me. Jangan kayak itu ilusi setan. Jangan takut, itu ilusi setan doang. Tetap lanjut. Lanjut, itu ilusi setan doang, cuy. Jangan takut, guys. Jangan terpengaruh, guys. Jangan terpengaruh sama iblis, guys, ya. Kita harus cari iblisnya mana, guys? Kita harus cari iblisnya dari tiga mayat ini, guys, ya. Jangan terpengaruh, guys. Cari, cuy. Lah, kok ini kebuka sih? Tadi gue emang buka dia, ya? Oke, mayat ketiga. Tapi gue butuh dua kode lagi, guys. Gue butuh dua kode lagi, cuy. Gue butuh dua simbol. Gue harus cari simbol, guys. Oke, di sini. Oke, dapat di sini. Oh, di mana tuh? Di mana tuh? Guys, ada yang lihat? Simbol ketiga kita, ada yang lihat? Loh, gelap banget nih. Ada yang lihat? Please, guys, bantu gue, guys. Gue butuh cepat, guys. That is what? Oh iya, ada bocil utama menyerang. Oke. Kita nggak perlu tahu dulu itu apa, guys. Yang penting kita udah buka, guys. Gue butuh foto keempat, cuy. Apa simbol keempat? Simbol keempat. Di balik karpet. Enggak, udah ketemu. Aku nggak ada simbol keempat. Oke. Jangan-jangan simbol keempat. Gue harus trigger dulu, guys. Simbol keempat belum kebuka, coy. Belum ada simbol keempat, guys. Oke, berarti kita harus lanjut trigger ya. Kita harus lanjut trigger dulu. Karena simbol keempatnya belum kebuka. Oke, fast. Di basement, emang simbol keempat bisa di basement? Oke, ada 5 pertanda. 5 ini ya, 5... Ini ya, 5... Apa ya, ngomongnya enak ya?
3/5. Dapat 5 ciri, 5 ciri-ciri. 5 luka, 5 luka ya, 5 luka. Loh. Tunggu, ada yang gua enggak dapat, guys. Ada yang belum gua dapat, teman-teman. Mana dia? Apa itu? Bagian apanya? Bagian belakang tuh, bagian belakang punggung. Belakang punggung. Itu dia. Ini dia. Nice. Halo bang, long time no see ya, long time no see. Oke guys, let's go. Let's go, entry 3. Jangan diselesain dulu ya. Kita harus benar-benar pikirkan baik-baik guys. Siapa guys? Udah, kemungkinan besar dia, guys. Kemungkinan dia besar. Kemungkinan besar dia, cuy. Kemungkinan besar dia sih. Feeling gue sih dia, guys. Air shoulder. Air arm. Air arm. Air leg. Air leg, oke. Okay. Dah, udah 1 2 3. Udah dah 5 5. Submit. Oke, dia, guys. Dia kah? Kemungkinan dia. Kemungkinan dia besar. Kemungkinan besar dia, guys. Tetap gue butuh simbol terakhir, coy. Gue butuh simbol terakhir, guys. Lu simbol terakhir gue di mana ya? Kok enggak nyala ya apinya? Ya? Mayat 1 udah kejanggalan, mayat 2 4 kejanggalan, mayat 3 kejanggalannya makin aneh, makin serem. Biasanya dia setannya, guys. Kok enggak ada ya kodenya ya? Belum, guys. Belum ke-trigger, guys. Kodenya belum ke-trigger. Belum, it's not over yet, man. It's not over yet. Belum berakhir, coy. Harus kita trigger lagi, guys. Oke, yuk kita trigger dulu, yuk. Seperti biasa. Kerjaan awal-awal kita. Ini. Ini. Oke, itu udah dua anomali sih. Itu banyak. Guys, dia sih, udah pasti dia sih. Udah pasti dia sih. Udah pasti dia sih. Insert A-cap. Udah pasti dia sih, guys, setannya, guys. Alright. Embalming, embalming. Dia paling ada ciri-ciri mengerikan, cuy. Dia yang paling banyak punya ciri-ciri mengerikan, guys. Kalian setuju gak itu dia, guys? Terus pas gue buka mulutnya, senyumnya serem lagi. Mayatnya senyum, cuy. Rebecca. Raymond? Rebecca. What is this? Here, Rebecca. Oh shit. What the hell? Beda lagi, guys. Kok gak bisa masuk? So, little Raymond thinks he found a replacement. Another sacrifice to save his fucking skin. Empat maksudnya? Empat. Oh, ingat guys, terakhir digit empat. Digit terakhir empat. Empat. Semacam kode kah? Empat. Satu digit awal, satu ingetin ya. Digit awal satu, apa itu? Apa itu dapat kunci, what? Ah, jangan keluar dulu. Kita hafalin kodenya dulu, guys.
Oh ini gak ada. Ini gak ada guys. Oke, oke, digit 37 1.7.44. Ingat ya, 1.7.44. Ah ini 0 ya, 0 ya, 1.7.044. 1.9.7.0.44. 1.9.7.0.44. Kabur, 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 kabur. Holy shit. Jangan-jangan ini simbol terakhir, guys. Jangan-jangan ini simbol terakhir, coy. Ingetin, guys. Siapa tahu ini simbol terakhir, guys. Siapa tahu ini simbol terakhir, coy. Hah? Ingetin ya, ingetin simbol itu ya. Ingetin simbol itu, guys. Ah, Father Raymond. Kanan, kuburan. Kuburan. Lah, kok gue masuk? No. No, gue dikubur sama Raymond. Gila, beda lagi, alur ceritanya beda lagi, cuy. 19. Berapa tadi kodenya? Kodenya berapa, guys? 190744. Oh, ada kode lagi, ada kode lagi, ada kode lagi. Nice, kodenya udah kebuka. Kode udah kebuka, kode terakhir udah kebuka. Oh, kode terakhir. Oke, oke, guys. Guys, kita punya dua pilihan kemungkinan, guys. Guys, kita punya dua kemungkinan, coy. Guys, this is it, guys. Kita udah punya 4 kode. Oke, okay, gue pause dulu ya. Gue pause dulu, guys. Ada dua kemungkinan, guys. Kalian mau yang mana? Ending menebak setan atau ending basement? Ending menebak setan atau ending basement? Gue sih, menurut gue ending good ending sih. Good ending menebak atau basement? Voting dimulai sekarang. Voting dimulai sekarang. Ini ending good ending yang susah, guys. Kalau basement gue nggak tahu susah apa nggak. Karena kodenya nggak perlu. Good ending menebak setan. Oke, okay, kalau itu yang kalian mau ya. Baik guys, ini dia guys. Ini dia yang paling sulit, coy ya. Kita harus cepat, coy. Oke, okay? Ingetin, hafalin kode-kodenya. Hafalin kode-kodenya, guys. Biarin guys, biarin guys. Itu iblis semua guys ya. Biarin coy. Oke, ingat kodenya ya. Ingat. To visit you. Don't you miss me? I bought you something. I thought maybe you could slit your wrist for me. Just a little cut. Oh, what's wrong? Gak bisa lari. Don't be afraid of your grandma. Get away. Nah, halusinasi. Itu halusinasi. Itu halusinasi, coy. Halusinasi. Halusinasi. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, fokus yuk. Ingat, set-set ya, set-set. Bisa gak sih gue gambar gitu? Ini apa sih gambar-gambar ini? Apa lagi gunanya gambar-gambar ini? Set-set, set-set. Ingat, set-set dari dua-dua aja ya. Set 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 set. Aduh susah cuy kode-kodenya cuy. Set set. Oke, kita masukin satu-satu ya. Kita masukin satu-satu dulu guys. Set set. Ini ya, ini ya, ini kan set set. Set set. Oke, bebas di mana aja. Di mana aja bebas. Ya benar benar set set. Set set set. Set 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 set set. Ah ini nih set 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 set. Oke, kita taruh mana aja dulu? Yang penting kita hafalin dulu. Satu lagi di mana? Satu lagi di mana, cuy? Set set. Oke, set 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 set. Fast 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 fast. Set set. Ini ya, ini ya. Set set. Oke, kode terakhir di mana tadi? Kode terakhir?
Baru terakhir depan ya? Oh nih. Nih. Set, set, set. Set, set, set. Set, 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 set. Set, set, set. Set, set, set. Ah ini kan udah bener ya, udah bener semua ya, udah bener semua ya. Eh salah lagi, salah masukin gua anjir. Ini nih, dah. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, ini dia guys yang paling susah guys ya. Oke, okay, hafalin ini. Dan kita akan akses ke komputer guys, kita akan menebak nama iblis itu siapa guys ya. Oke, okay, oke, okay, ini kita gak terlalu harus baca cuy. Wah. Oh ini demonic entity, ini kemungkinan dia cuy. Ada cakaran, ada cakaran. Alright. This working? Yeah. Thing is here. Tekmar, bocil Tekmar, sabar dulu bocil Tekmar. Ini harus diurutin. I guess. Oke, kayaknya gua enggak butuh informasi itu. Aduh, ribet, cok. Nah, kita langsung ke sini aja ya. Oke, jenis-jenis iblis dibagi oleh 3. Immolation, Invidus, Desolasi. Ini yang ribet, guys. Kita harus tebak, itu siapa? Nah, nah. Kita tebak dari logo ya. Aduh siapa ya? Guys, cari kode yang ini guys, cari kode yang sesuai guys. Sebentar ya, sebentar. Guys, gue boleh ini gak sih? Boleh, gue boleh screenshot gak sih guys? Curang gak sih kalau gue screenshot ini? Boleh gak sih guys? Boleh, boleh, anggapnya boleh ya. Kata Farel boleh, oke boleh, 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 boleh. Boleh bang, boleh. Tatar pause dulu, boleh kata Firman, boleh. Oke, boleh ya, oke. Kita mau cari yang seperti ini guys. Kita mau cari yang seperti ini ya, ya. Yang ada ini tinggal kita urutin, dia setannya apa cuy. Feeling gue sih gitu guys. Ya, feeling gue sih gitu guys, untuk memecahkan kode ini guys. Oke, gue akan coba pecahkan kodenya teman-teman. Doain gue semoga bener ya. Mungkin dia itu ada kategori iblis. Invidious. Invidious. Invidious ada ini. No, no, enggak ada, enggak ada, enggak ada, enggak ada. Enggak ada Invidious, enggak ada, cuy. Invidious enggak ada, cuy. Enggak ada, guys, enggak ada, guys. Yang ketiga coba kita cek yang ketiga, Desolasi, Desolasi. Oke, Desolasi ada. Guys, Desolasi ada semua, guys. Fariket. Fariket kah? Fariket kah? Guys, gua bandingin sama kalian ya. Fariket kah? Apakah dia iblis Fariket, guys? Perhatikan, guys. Perhatikan, guys. Perhatikan baik-baik, cuy. Fariket. Fariket, tinggal kita urutin. Yakin, Fariket? Yakin? Fix, no debat, Fariket? Oke, Fariket. Gue udah tahu nama lu, ya. Fariket, I know your name, Fariket. Oke, tinggal kita urutin sesuai, ya. Sesuai Fariket, maksud gue. Fariket, oke. Set, set, set di atas. Set, set, set di atas. Fariket, set, set, set di atas. Kiri udah benar. Aduh, mulai cuy, ada gejala-gejala cuy. Oke, set, 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 set. Hirauin guys, hirauin iblis guys. Hirauin iblis cuy. Hirauin iblisnya guys ya. Fokus guys. Set, 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 set. Set, 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 set. Lah kok berubah lagi sih? Oke, ini jangan panik, jangan panik. Tenang, tenang, jangan panik. Set, 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 set. Dah. Dah, terakhir berarti ini set, 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 set. Hirauin iblis, hirauin iblis, guys. Hirauin intruder, guys, ya. Udah benar belum? Coba double check, double check, double check. Udah benar ya? Fariket ini di sini. Set, set, set di kanan. Set, set, set di kanan. Set, set, set di kiri. Set, set, set di atas. That's it. Yes, gue yakin dia Fariket. Dia Fariket, guys, ya kan? Dia Fariket dan gak ada kemungkinan lain dong. Gak ada kemungkinan lain dong, let's go. Gak perlu kita lanjut guys, gak perlu kita lanjut. Lu iblis, gue percaya lu iblis. You're wrong, you know.
Enggak, gue gak salah, lu iblis. Yes, I'm sure you are the iblis. Ya kok ininya hilang sih anjing. Yaudah lah, gue kesini dulu lah. Gak usah takut. Yes, dia guys, please guys, semoga dia guys. Guys, yakin guys, dia guys ya. Kok bisa ngomong sih, gak bisa diambil. I'm missing something. Kok gak bisa gue tarik? Harus selesain dulu questnya. Oke, kita ikutin mau dia ya. Ikutin mau dia. Dia mau diselesain dulu, siap. Siap kalau lu memang mau diselesain dulu. Lu enggak mau langsung dibakar ya. Oke, gua lu mau main-main sama gua boleh kalau lu mau main-main sama gua. Kita kasih. Aduh, I can hold anything else lagi, Bro. Marknya ditaruh aja, marknya tetap ditaruh aja guys. Yaelah, marknya udah ditaruh masih aja dioperasi, kocak anjing nih game. Mayat 2 bukan yang ini, serius. Bang, ada yang jongkok ya, gulir. Guys, yakin gak ini setannya dia bener gak guys? Yakin gak setannya dia cuy? Duh, belum bisa cuy, belum bisa diambil cuy. Empty reservoir. Tadi soalnya di basement ada lambang setan juga cuy. Jangan-jangan setan yang itu cuy. Empty reservoir, troktar. Troktar gimang. Iya sih, banyak anomali sih orang. Lihat tuh cakaran iblis itu. Ah, mayat 2 ada cakaran di belakang. There we go. Ah! Goblok babi. Hirauin cuy. Gila, dia banyak banget anomali cuy di sini cuy. Semenjak mayat yang ini banyak anomali cuy. Oke, lap mukanya guys. Lap mukanya teman-teman. Lap mukanya yuk. Alright. Ya, medalion gua mana, cuy? Titan. Enggak, lo iblis. Lo iblis. Guys, sekali lagi gue tanya guys, kita bakar atau ending basement guys? Gue tanya sekali lagi guys, bakar atau ending basement guys? Bakar, ending basement. Masih ada pilihan kedua guys. Bakar dia sih udah pasti dia guys.
atau ending basement, cuy. Cepet-cepet, gak ada waktu lagi, cuy. Basement ada apaan? Emang gak tahu. Bakar, oke, banyak yang bilang bakar, oke, bakar dia, guys. Bakar, bakar, bakar. Oke, gue bakar dia, guys. Please, jangan bad ending lagi, please, jangan bad ending lagi, cuy. Please. Wih, speedrun, dapat achievement speedrun gue. Please, achievement good ending. Kok setannya masih keluar sih? Apa sih? No, no. Please, 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 masih bad ending sih. What do you mean? Can I leave? I want to go home. You can leave. But once an entity finds you, all the houses of hell will do anything to get back to you. I'm sorry, but it doesn't end here. Kayak beda deh, beda deh. From now on, there is always a chance this will happen again. No matter where you are. I don't want this. I just want to leave. What do? I'm sorry. Please jangan jadi fake nah, please jangan jadi fake nah, Rebecca. I've spent years learning everything I can to keep these entities at bay. It's the only thing we can do. So what? You're waging some selfless holy war? It's not a war. Ini beda deh, enggak jadi fake nah. Survival. And I'd hardly call it selfless. We're caught at the front line of something larger. Kita melawan yang sesuatu yang lebih besar, iblis yang lebih hebat. We either face it or fall to it. Kita menghadapi mereka atau kita tunduk terhadap iblis. Jadi selama ini Raymond tahu ada hal-hal mistis di rumah ini. Oh iya, dia udah tahu selama ini di rumah ini, di rumah kamar mayat ini ada hal-hal mistis, dan dia membebankan ini ke Rebecca. Normal. Right. It's not a life. Beda, dia nggak jadi fake nah. But choosing between a life of fear or control. You're the first person I've met to face this hell and survive. Survive. Kita melawan semua kengerian ini dan berhasil. Work the night shift. Learn what I know. Give yourself a chance at a life beyond fear. I don't know what you experienced, but I know it uses the worst parts of you against yourself. The more you experience, Raymond, sus nih. The more you'll confront the darkest parts of your life. But through it, you'll become unbreakable. I'm offering the tools to take control. Gua memberikan tawaran untuk take control. Pilihannya elu. I hope you come. Gua harap lu kembali lagi. I survive. Akhirnya good ending kita dapatkan, guys. Nice. Rupanya kita harus mecahin nama setannya, teman-teman. Seru ya, gila ya. Guys, seru gak sih? Tiap kita run, tiap kita main, adegannya beda-beda, horornya beda-beda, jumpscare-nya beda-beda, cuy. Tadi yang pas bad ending beda semua, ini yang good ending beda lagi, ada ibunya. Ending 1 dan ending 3.
Tapi tersisa 2 3 ending lagi. Kita masih punya ending ke ending 2, ending 4, ending 5. Dan apa yang dimaksud dengan ending basement? Kita ungkap mungkin 3 tahun lagi karena bocil RDR sudah mengamuk-ngamuk dan menangis-nangis memaksa untuk bermain RDR. Thank you buat teman-teman yang sudah nonton, 2 ending sudah kita pecahkan. Kita udahan dulu, kita sebut nama, 3 nama guys. Absen, ada Firman, ada Ilham, ada Ending Basement, ada Bocil Ending Basement, ada Bocil RDR, ada Bocil Maksa RDR, ada Anjas, ada Rizky, ada Rian, ada Gilang, ada Atta, ada Irwan, ada Remong, ada Haka, ada Hadid, ada Mumu, ada Diki, ada Engel, ada Muhammad Fikri, ada Randy, ada Raffi Saban, Nando, Raka, Muhammad Mumir, Dimas, Fajar, Lord, Faiz, Hilma, Yesaya, Erik, Halim. Oke, kita akan lanjutkan lagi permainan RDR di jam 11 malam. Tanggal 6 Agustus. Oke, thank you semua teman-teman yang nonton. Sampai jumpa. Mungkin next time gue akan pecahkan ending misterius tentang ending basement. Sampai jumpa di game berikutnya. Brando Widas signing out. Masih banyak misteri di kamar mayat.